ada ikan ke? Ada. Mana ada sungai yang tak ada ikan ni? Ha? Ha? Mak, mak, ikan mak. Iya. Alamak, dah lepas pula. Hilang. Ada-ada je lah kau ni. Ha, dah nak sampai dah tu. Mesti Ayah Rami tengah tunggu kita ni. Mak, tu pun Ayah sampai tu, Mak. Mak. Ramli. Ayah. Bisa. Maafkan abang ya, terlambat sedikit. Maklumlah, lori ni pun dah tua. Tak apalah, bang. Kami ni pun baru je sampai. Li, ya, sini. Mak. Tolong Mak angkat barang ni masukkan dalam lori. Beratnya. Ajis, masukkan kepala tu. Ajis, masukkan kepala dalam kereta. Nanti terlanggar pokok, lebam muka tu. Alah, ya. Kat sini jalannya besar lah, ya. Bukan macam kat bandar tu. Kalau ada pokok, Aziz masuklah dalam. Mata Aziz boleh nampak lah. Kenapa ni, ya? Itulah. Degil sangat. Tak dengar cakap orang tua-tua. Ramli. Oh, Ramli. Kau buat apa tu? Nak simpan baju, ya. Li, kalau kau berjaya nanti, jangan lupakan kami tau. Jangan lupa tulis surat nanti ya. Kita tunggu tau. Kejap lagi abang nak ke pekan. Nak beli barang sikit. Yalah, bang. Nak ke mana tu, Li? Lah, Li nak keluar sekejap lah, mak. Nak ambil angin sikit lah. Bilik dah kemas ke belum ni? Dah, mak. Yelah, kat luar tu nanti jaga-jaga sikit tau. Yelah, Mak. Kelakuan tu. Yalah, Mak. Mak, Ajis main kat luar kejap. Itu tak boleh. Ini tak boleh. Benda yang boleh. Hei, ayam tak sedar diri.
Ingat ini siapa? Ha, inilah pendekar Aziz. Eh? Siapa miatin? Apa pasal tengok saya? Ha? Ha? Ya! Iya. Ayah, mana kau mau lari, ayah? Aku akan lepaskan kau hari ini. Apa hal itu? Nasib ayam kau. Ish. Siapa pula budak yang kejar ayam aku tu? Macam tak boleh jadi. Lawan toke nampak. Ish. Kawan. Ayam, mari. Mari, mari. Penaka, Pak. Lalulah sikit. Orang nak lastik ayam lah. Eh, kau ingat senang je nak main lastik-lastik ayam ni? Senang aje. Mula-mula, tarik lastik. Lepas tu, piupang. Matilah ayam tu. Bukannya susah sangat. Oh, nak tembak. Nak bunuh ayam. Ha, ini bapa ayam. Kalau berani, ha, tembak aku dulu. Tunggu apa, bos? Taruh sama dia. Mengalah. Nah, jaga-jaga tau. Sebelum tu, kau dengar pantun aku dulu. Nak lawan pembepantun ke? Mampuslah aku. Dua, tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? Ayah! Kau berani datang ke sini? Ha, kau nak lawanan? Nak lawanan? Cepat sikit, cepat sikit. Pantun kepala otak kau. Itu pantun tai kucing. Hei, pantun aku. Aku punya sukalah. Berhenti. Hai, ramai pula muka baru kat kampung aku ni. Dari kau ke? Kau punya cekodok itu saudara aku. Keluarga aku semua handsome-handsome tau. Entah-entah, Rafi ikut. Kawan-kawan. Hei, kenapa pula nak berlawan? Hei, tak manfaat dah. Banyaklah kau punya manfaat. Kita nak lawan ke? Nak menari ke? Nak main voli ke? Itu kita punya pasal lah. Dia punya pasal, aku punya pasal. Yang kau masuk campur, apa pasal? Ha? Ya! Bukan macam tu. Kita ni kan jiran sekampung. Buat apa nak bermusuhan? Takkan tak boleh berbincang dulu secara diplomatik? Cara diplomatik. Boleh. Betul apa itu diplomatik? Macam tak pergi sekolah lah kau ni. Diplomatik pun kau tak tahu. Ha, macam ni eh. Diplomatik tu, lepas masuk kolej, kita akan dapat diploma. Tapi diploma tu dibuat daripada plastik. Diploma plastik? Eleh. Engkau sendiri pun tak tahu. Nak tunjuk pandai konon. Pergilah. Stop. Dah.
Baik kita mula daripada awal. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Ramli. Asalnya dari Pulau Pinang. Saya orang baru di sini. Rumah saya yang dekat sana tu. Kalau boleh, saya nak berkawan dengan kamu berdua. Boleh? Kawan-kawan saya panggil saya Ajis. Sebab nama saya Ajis. Saya pun baru sampai. Saya dari Singapura. Rumah saya ke ujung sana tu. Huh? Saya Sudin. Nampaknya saya ajanya dari kampung ni. Rumah saya ke ujung sana tu. Dan sebagai wakil kampung ni, saya ucapkan selamat datang ke kampung Sebatang Pinang. Yeay! Mari, macam gilalah kawan-kawanku. Hei, Ajis, kita ke mana ni dah? Ish. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah lama kita tak ketemu ya. Kepada siapa yang tak kenal dengan saya? Ha. Saya ni lah Ajis Satar. Sulah saya ni. Eh, Samsudin lah. Siapa lagi? Apa khabar adik-adik? Hey, Din. Macam, seronok tak kau tengok kartun kau tadi? Seronok. Memang seronok. Tengok kartun tadi. Muka aku handsome tau. Lebih handsome lagi daripada muka kau. Alah, handsome konon. Muka dah singgit sebelah, handsome. Hey, Din. Orang yang buat filem ni, senang betul buat kartun muka kau. Sebab, muka kau tu betul-betul macam kartun dah. I see, man. Kau ni... Tak apa. Ceritakan lagi lah. Tentang kita bertiga. Semasa kita bertiga jadi geng sister dulu. Apa dah geng sister? Bukan geng sister dah. Kita jadi geng. Tahu tak? Tapi bukan geng budak-budak jahat. Kau ingat tak? Tentang kita pertama kali bertemu dengan geng si Sarip Dol tu. Dengan budak kepala botak tu. Komen. Si botak komen budak kepala botak tu. Mari kawan-kawan, mari. Tengok, pilih nombor. Semua boleh menang. Mari kawan-kawan. Mari. Ya. Saya nak tikam nombor. Nak tikam nombor. Saya nak tikam nombor tiga. Tapi sponsor je. Nak tikam buat apa? Kita ni kan nak tengok buah dadu ni menjadi ke tidak. Lepas tu, barulah boleh kita tipu budak-budak lain. Yalah kau ni. Kita kan testing aja. Lepas tu, barulah buat duit. Adoi. Itu bukan masalah aku lah. Ha, tengok. Jom, ikut aku. Tiap kali saya baling dadu ni, nombor satu yang keluar. Tapi sesiapa pun tak boleh tikam nombor satu. Itu namanya menipu dah. Yelah, kalau tak tipu, macam mana nak confirm menang duit? Engkau ni komeng. Nak kata bangang, tak juga. Nak kata goblok, bukan. Nak kata... Jadi kamu semua ni nak menipu budak-budak kampung lah. Kau tahu tak? Nipu tu berdosa dah. Aku tak kenal kau lah. Kau ni siapa lah? Lagipun, ini bukan hal kau. Kau nak sibuk buat apa? Iyalah, ini bukan masalah engkau. Lagi baik kau pergi. Kalau tidak... Jadi kalau kita tiga ni tak nak pergi dari sini, kau nak pukul kita lah. Lebih dari pukul, kami akan lepuk. Lebih pada lepuk.
kita basuh dulu. Lepas tu kita lipat, lipat. Habis tu kita... Eleh, kau ingat aku takut ke? Hei, kita bertiga ni berani lawan kau sekarang juga. Ha, ini Sarip Dol, anak jantan Melaka sejati. Dan di sebelah aku ni, Ibrahim dan Komeng. Dua-duanya semangat. Alamak. Oh ya, aku lupa. Aku dan kawan-kawan aku ada appointment lah. Jadi kali ini, aku bagi can pada kamu bertiga. Lain kali, sorry lah. Tapi jangan lupa, aku ingat muka kamu semua. Sarip Dol. Hey, dia tu siapa? Dia tu memang budak nakal. Selalu suka kacau orang. Tapi sekarang, kalau kita dah bersatu, kita boleh tunjuk siapa pula yang jadi hero kampung ni. Hey, Sudin. Dia orang tu ramai sangat kawan. Dia tu budak sekolah Merah Padi. Banyak juga kawan-kawan dia. Diorang tu pun juara bola sepak antara sekolah-sekolah daerah ni. Memang selalu sangat kalahkan sekolah kita. No problem, no problem. Aku dulu wakil daerah. Aku boleh bantu sekolah kita tau. Aku pun dah. Okey. Korang rasa-rasa nak pergi mandi kat sungai tak? Sungai Mungai. Yuk, kita pergi mandi. Yeay! Wah, macam ni seronoknya. Tapi mungkin hari ni kita tak dapat mandi lama-lama lah. Sebab dah nampak macam hari nak hujan lah. Sini pun boleh mancing ke? Boleh. Tapi kalau nak ikan yang besar-besar, lebih baik pergi dekat jeti kampung sana tu. Hei, Surin. Orang tu siapa? Budak-budak sekolah kita. Yang kiri tu Nani. Sebelah dia tu sama. Lagi satu tu Eton. Sudin. Yang si Eton tu dah kahwin ke belum? Kau ni merepek lah, Jis. Diorang tu kan budak-budak lagi. Dah kahwin konon. Alhamdulillah kau ni, Jis. Alah, tanya je. Salah ke? Okey. Kita kacau diorang nak. Macam mana? Apa kita nak buat? Cepatlah. Jangan tu adalah. Tengok tak muka dia orang tu. Macam betul-betul nampak hantu. Mati Joya tu. Payung susah pula nak buka. Jom kita takutkan dia. No problem. Kenapa payung ni koyok juga aku macam ni. Apa kamu semua ni, ya? Buat perangai je. Ni kenapa ni berbokeh dalam hujan-hujan ni? Tak tahu malu ke kamu semua ni? Ha? Kenapa ni? Hei, tak reti-reti lagi nak pakai baju. Berbokeh bala. Ah,
perangai budak-budak baru ni. Macam perangai budak-budak lapuk. Tak kena pula aku. Baiklah, murid-murid semua. Jangan lupa habiskan kerja rumah tu. Cikgu nak kamu tuliskan sebuah karangan dalam bahasa Inggeris yang bertajuk My Ambition. Faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Ha, murid-murid, bolehlah. Haji, nak tanya apa itu ambition? Ambition? Kau tak tahu apa tu ambition? Ambition tu... Ah, adik kepada bus station. Lagi satu pengumuman, murid-murid. Jangan lupa, dalam masa 3 minggu lagi, kita akan terlibat dalam pertandingan teater antara sekolah-sekolah. Ha, macam tahun-tahun lepas juga. Ha, tahun ini tentu sekali kita harapkan untuk menang. Bagi tujuan itu juga, ketua sekolah kita telah mendapatkan khidmat profesional dari pelakon terkenal. Ha, murid-murid nak tahu siapa? Nak. Ha, cuba teka. Apa cikgu? Pelakon Ahmad Nisfu. Dia akan membantu sekolah kita untuk mementaskan drama ini. Ha, suka tak? Tentu suka kan? Jadi siapa yang berminat untuk berlakon, jangan lupa ya beri nama kepada saya sebelum hujung minggu ini. Ya? Ha, cepat-cepat sikit bagi nama tu. Full lah, Mak. Kita ni ada chance berlakon teater. Ini satu perkembangan yang cukup baik ni. Eleh, nak berlakon. Muka macam kau ni, Ramli. Patutnya lebih baik jaga belakang kamera. Boleh apa? Itu pun boleh dah. Ramli, pelakon dan pengarah filem terkenal. Jeng-jeng. Engkau ni perasan lebih lah. Itu filem. Ini teater tau. Berlakon depan orang ramai. Kau jangan main-main, Ramli. Kena hafal dialog lah, ha? Kena berlatih lah. Salah sikit aja, kena kutuk tau. Lagipun, selalunya yang suka berlakon teater ni, ha? Bukan anak jantan macam kita ni. Selalunya yang kedi-kedi je tau, tak? Hello. Kita nak tanya. Kamu tiga-tiga ambil bagian tak dalam teater nanti? Kita bertiga turut masuk tau. Kita tiga pun turut juga. Abang nak cuba watak utama lah. Ethan nak ambil watak apa? Watak hero itu. Padanlah dengan watak hero abang tu. Tadi cakap yang ketiga je yang boleh. Jangan terlalu percaya sangat si Sude ni. Kadang-kadang dia ni suka merepek. Baiklah tu, kalau kamu bertiga ambil bahagian, kita boleh jadi rapat lagi. Bye-bye. Bye. Sangka pula angin kuat tadi. Ha?
you no Tarzan ya? No Tarzan, no. Tarzan kat Afrika. Ini Malaysia. Mana satu ni, Sal? The Mami lah. Huh? Oh, Mami yang ni, Sal. Don't worry, Sal. Abang Ramli Jones akan lawan sehingga ke akhir hayat demi kebahagiaan kita bersama. Kau tak kenal siapa aku lagi. Hai! Cis kau, Mami. Sungguh kau kurang sopan. Kau menganiayai kau yang lemah. Kalau kau berani, cuba kau try test dengan aku tengok. Kalau mulut berbau, kain yang kau pakai entah berapa lama dah tak masuk. Ada hati kau, Nan. Hei, sedarlah sikit. Perangai macam kau ni lain selalu menggugat ekonomi negara. Rosak bangsa, rosak agama, rosak mata wang dunia. Malulah sikit. Macamlah datang kerja lain. Negara kita ni kan aman makmur. Tak ada perang, tak ada huru-hara. Apa nak jadi dengan kau, ha? Apa lagi yang tak cukup? Cakap, cakaplah. Kau jangan nak loyal buruk kat sini, eh. Oh, Abang Ramli, huh? My hero. Oi, assalamualaikum, Osman. Ah, kalau kau nak tenang bola, tenang bola betul-betul. Kalau kau nak pandai gelecek, kau kena gelecek betul-betul. Kau ni gelecek pun tak pandai. Gelecek bukan susah sangat sini. Ah, macam ni. Ah, macam tu tak? Faham ke tak? Ah, buat semua cepat. Tok Bengulu, ingatkan siapa tadi? Maklumlah tu. Tak maaf ya, Tok. Hey. Maklumlah sibuk sangat mengajar budak-budak tadi, ha. Ayolah, sibuk ya. Melatih tek mata kamu. Eh, Man. Tak lama lagi. Dalam 3 minggu lagi kita ada perlawanan mustahak tau. Perlawanan akhir antara budak-budak kampung ni. Dah 5 tahun kita ni asyik kalah aja dengan budak-budak dari pasukan Semayah Padi tu. Hei, takkan tahun ni nak sama juga? Alah, Tok Bengulu. Tok Bengulu janganlah khawatir sangat tu. Ah, tahun ini tu adalah tahun kampung sebatang pinang, tahu tak? Ah, tengok tu, Ramli bawa tu. Tengok macam mana saya latih dia betul-betul itu. Dia bawa bola tu dengan gagah dia buat gelecek 2-3 orang kat belakang dia. Apa lagi, Ramli? Ah, kau tunggu lagi bola tu. Kau tendang je. First time lah. Bagi kat dia. Tangkap dia. Eh, Yop, kenapa gelu, Yop? Gigil ni, kau kena demam panas? Hey, Yop. Ayah, kau ni betul-betul lah buat malu, Yop. Eh, Yop, kita punya pasukan, Yop. Kau menggigil macam ni. Kita nak pergi ke Paralimpik. Macam mana boleh jadi macam ni? Hey, Yop, nanti. Eh, macam mana? Alah, Yop, kau jangan bisik kat sini, Yop. Kau nak bisik pergi bilik air. Alah, tak apa. Tok, kita kalah pun sebab teknikal lah, Tok. Ha, tapi kalau aku tahu ni, Tok.
Dengan menggunakan taktik-taktik pasukan Liverpool, kita lah yang akan menjulang trofi kemenangan tu. Apa? Taktik Liverpool? Hey, dia orang main tu style Manchester United State tau. Tok, tak ada masalah tu. Tok pengulu jangan khuatir. Dalam masa 3 minggu ni, dengan adanya pemain-pemain kita ni, we are the world. Pandailah kau. We are the champion. We are the champion. Rasa diri aku ni bodoh dah pula. Apa sah tiba-tiba mengaku diri bodoh? Apa hal ni? Apa hal? Pertandingan bola sepak tu dalam 3 minggu lagi kan? Yelah. Hari Sabtu, 9 hari bulan Disember. Habis tu pertandingan drama tu? 9 hari bulan Disember? Alamak! Barulah terasa sama bodoh. Dua-dua jatuh pada hari yang sama dah. Macam mana kita nak main bola dan berdrama? Habis. Rosak. Dah lah bodoh. Rosak pula tu. Rosak. Apa dia nyaha tu? Mungkin ada satu cara. Okey. Cara apa tu? Kalau aku tak silap, drama tu start pukul 8 pagi dah. Betul tak? Betul. Game kita pula start pukul 9 pagi. Jadi, kalau drama kita habis tepat pukul 9 pagi, kita ada masa lagi untuk main bola. Betul. Tapi apa lagi lah pula? Kita tak payah nak balik mandi dulu ke? Nak mandi buat apa dah? Kita nak main bola lah. Bukannya nak pergi dating. Kau ni, betul-betul bahalul tau tak? Tanya pun tak boleh ke? Sarep Dol, jaga kau. Tim Kampung Sebatang Pinang kali ini akan menjulang trofi juara. Depan mata kau ni, takkan kau tak nampak? Itulah! Kalau dah gabut, jangan nak main bola. Pergi duduk kat rumah. Hei, betul-betul menyusahkan akulah budak-budak ni. Cepat! Clear! Apa lagi? Lari! Laju sikit! Garang! Power sikit tendang tu! Macam tu! Larang! Apa yang dekat kat sini? Menggigil pula kat sini. Macam nampak hantu pula dia tengok bola. Hei, tendanglah Limpa! Cepatlah! Takap, Yop, takap! Kuatlah sikit tendang tu! Apalah tak power langsung lah! Cepat kau ni pula! Ni Samad! Hai! Apa ni, Mat? Kau punya mata ni betul-betul kero tau! Mutu! Tengok! Mutu pun sama juga! Kenapa budak ni? Ini lagi satu Pak Mat pula. Pakai kain. Cepatlah, Pak Mat. Pakai kain ni tak payahlah ambil bola, Pak Mat. Pergi surau dah lah. Hei, Pak Mat. Buka tanah.
Ha, nak apa? Nak air, nak minum? Ha, jangan minum banyak, tekan kencing kamu sekarang. Cepat nak air. Jangan nak main bola sekarang kalau dah kencing. Hey, kau jaga Osman. Kalau tak menang tahun ni, nak pakai taktik Liverpool ke apa pool ke, kalau kalah aku gendam kau dalam swimming pool. Kau tengok. Huh, lari pool, botol, samdol, dogol. Sudin. Eh, Sudin. Pasukan Semerah Padi tu terror ke main bola? Taklah sangat. Tapi diorang tu suka main kotor. Pandai pula tu sampai referee pun percaya dengan diorang. Tahun lalu, diorang dapat 2 tendangan penalti yang tak sepatutnya diorang dapat. Alah, senang je. Kita cari referee yang kancing dengan kita pula. Bila referee selalunya bukan cadangan kita. Tak apa, tak apa. Kita boleh lawan mereka. Tapi aku cadangkan kita pergi timba ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu pertahankan diri. Ilmu kebal. Nak tak? Ha, kadang-kadang bergeliga juga kepala otak kau ni, Aegis. Sekali-sekali boleh pakai juga kepala otak kau tu, Aegis. Tapi kat sini kat mana kita nak belajar dah? Aku ada kenal seorang maha guru. Tapi aku dengar dia tu jarang sangat ambil murid. Orang kampung panggil dia Wak Mustajo. Ish, dia handal tau. Dah, dah nak malam pun boleh hujan. Terus, terus. Bawakan bapaknya payung nak. Hujannya dah turun. Bah, kok hujan apa nih? Tiba-tiba aja dah berhenti. Ini mesti ada sesuatu yang nak berlaku nih. Ya, ini dia payungnya ayah minta tadi. Wah, tak payahlah, Ros. Hujannya udah pun berhenti. Hai. Ayah, ada 3 orang budak datang lah. Budak? Budak mana? Budak-budak dari sekolah, Ros. Kita panggil mereka budak lapuk. Wah, bagus tuh, bagus. Pergilah, Ros, goreng keropok. Mana tahu budak-budak tuh lapar. Alah ya ni, cakap lain, jawab lain. Udah, bapak udah pakai kain. Udah, masuk, masuk. Ayah ni tinggal kain dia yang sibuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh semua? Saya Ramli, pakcik. Ramli. Nama saya Sudin. Sudin. Saya ini. Saya pula. Ayo. Siapa ni? Aziz. Oh, Aziz. Oh. Apa aja anak-anak bertiga datang ke sini? Ceritanya begini, Pak Cik. Kita ni nak guru di bawah Pak Cik. Memang wak tunggu kat bawah tadi. Bukan. Kita datang nak belajar silat. Tak adalah. Hujan tadi kejap aja. Mana ada kilat? Alah. Pekat pula si wak ni rupa-rupanya. Kita ni nak belajar silat. Nak belajar silat. Boleh, boleh. Wak ni pun dah lama tak ngajar. Tapi wak kena tahu kamu bertiga ni betul-betul kena belajar silat. Betul, wak. Alah, mana pula lah bendanya ni. Selalunya kat sini. Jemputlah minum. Bila tak dicari, ada. Bila nak dicari, tak ada. Jumpa pun. Ini dia jampi untuk menguatkan semangat kamu. Nah, ambil, bacalah. Ayo. Pakcik, tulisannya dalam tulisan Jawi.
Ah iya, memang sengaja wak tulis dalam bahasa Jawi. Ha, coba bacalah. Jadi, kau boleh baca ke tu? Hati-hati. Boleh. Apa pula tak boleh baca? Eh, engkau tahu tak? Aku dah kata 4 kali tau. Yelah, yelah. Kalau kau pandai, kau bacalah. Ayo, baca. Iya, iya, min, alif, min, tendang, wow, oh, ha, mamang biru, mamang merah, mamang coklat, mamang kuning, mamang putih, mamang hitam, mamang... Berapa banyak mambang yang kau baca? Ay, kan ditulisnya tu mambang. Sudahlah kau, student. Biar aku pula yang baca. Alah, macamlah dunia tersangat. Eh, pergi dah. Haji, kau pula. Alah, ini betul. Mambang. Mambang batu, mambang kayu. Mambang-mambang yang tak baca buku. Ya ampun, ampun. Bila pula ada mambang yang tak baca buku? Nia, yang tertulis ni apa? Jis, kau bersambunglah. Saya boleh baca. Hei, korang dua ni tak boleh harap. Pergi dah. Bagus, bagus, bagus. Cuba kamu baca betul-betul ya. Wei, pakcik, korang dorang dengar eh. Mambang modern, mambang pondan, mambang juling, mambang kero, mambang mata sepet, mambang segala. Aduh, mambang. Engkau pun merepek juga. Nah, bawa sini biar wak baca. Wah, tak boleh harap-harap dorang begitu. Tadi ingat buka. Ini pun tak boleh baca. Tapi dah boleh dengar. Ini tulisan Jawi. Belum tulisan Jawa. Langsung kau tak paham nanti. Kamu semua dengar. Biar wak baca. Ngapal tuh. Gunakan jampi ini malam ini nanti. Apabila kamu bertiga pergi betapa di tanah pekuburan Bukit Sitorang. Iya. Jikalau kamu bertiga lulus, malam lusa datang ke sini. Wak boleh ajar ilmu silat. Mau tak? Nah, kerja yang baik jangan dilengah-lengahkan. Ayo. Mau, Pakcik. Ya, kalau mau, apal jampi ini. Mambang biru, mambang hijau, mambang angin, mambang malam. Eh, engkau orang berdua ni berani tak? Tak? Tahu? Alah, tak ada apa yang akan berlaku. Kan waktu dah ajar kita jampi. Tapi kalau jampi itu tak menjadi, macam mana? Hey, bapak aku kata kita tak boleh percaya tentang hantu-hantu. Itu semua tahyul dah. Kalau macam tu, senang ajalah. Tak tahu lagi lah ni. Eh, kalau kita tak buat, nanti tak dapatlah ilmu yang kita perlukan dalam perlawanan bola nanti. Betul kan? Baiklah. Kita nak jumpa pukul berapa? Kita jumpa pukul 10 malam lah. Jadi, malam ni mereka nak betapa kat tanah perkuburannya? Itulah yang kita dengar, Cip. Habis tu, kalau mereka lari, mereka tidak akan dapat belajar silat dengan Wak Mustajo. Ya, betul tu, Cip. Itulah yang kami dapat tahu. Ya. Ini satu peluang baik. Betul tu. Itu satu peluang yang baik. Malam nanti, kita akan halau mereka dari tanah perkuburan tu. Ya. Macam mana nak halau, Cip? Malam nanti, kita jadi hantu! Aduh!
tango. Itu pun ketako ke, ha? Adoi. Kenapa kau lepaskan, ha? Abis, kau nak aku dokong kau sampai habis cerita? Oi, banyak cantik apa kau. Apa salahnya? Sudahlah, sudahlah. Kita pun dah sampailah. Eh, Sudin. Kau pergi kat sana tu. Kenapa pula? Kat sana tu gelap sangat. Eh? Jadi guna gila? Kat atas kepala kau. Tak boleh? Eh, jangan nak merepek lah. Pergi cepat. Aku, Li. Kat mana? Ha? Kat mana, Li? Ha, kat sebelah sana tu. Boleh? Boleh lah agaknya. Tenang, tenang. Semuanya akan selesai tak lama lagi. Tenang. Hei, mambang biru, mambang kuning. Mambang biru, mambang hijau, mambang angin, mambang malam. Koming. Huh? Kau kacau si Sudin. Huh? Oi, cepat pergi. Aduh.
Mambang angin. Mambang. Aduh. 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 Apa ni? Korang ni macam budak-budak lah. Memang pun. Kita memang budak-budak. Eh, apa pasal ni? Kita kena tapa asing-asing lah. Tak boleh sekali dah. Aku takut, Ramli. Diam. Tempat ni ada hantu. Hei, kau jangan nak merepek lah. Betul, Li. Aku sendiri pun nampak. Ah, macam mana mukanya? Muka dia macam hantu lah. Hidungnya senyek, matanya merah, tarinya panjang. Oh, yang macam kat sebelah kau tu. Tak. Kita cabut dulu. Lari. Lari. Pak. Udah, tunggu aku. Ada kerja lain lagi ke budak-budak ni? Nakutkan orang aja. Sendiri pun takut. Macam ni tak bolehlah jadi anak murid Wak Ustaz Jo tu. Apa nak buat, Sudin? Nampaknya kita semua ni pengecut. Mungkin ayat jampi yang dibagi tu salah kot. Hei, budak lapar. Kau nak apa, Ros? Ayah saya suruh kamu tiga orang datang belajar silat petang ni. Jangan lambat tau. Tapi semalam kita dah lari. Ayah dah ceritakan, ada budak-budak yang cuba menakutkan awak bertiga. Kan aku dah kata, garanti bukan hantu betul. Kalau hantu betul, aku dah seligi habis dah. Alah, tak sedar diri lari macam lipas kudung naik di hero Conan. Nanti kalau aku dah jadi hero, jangan haraplah kau boleh jadi heroin aku tau. Pergi dah, muka macam cucuk kodok. Nampaknya kita boleh belajar silat dah. Hurray! Anakku tanggang, kau tak mahu mengaku aku ibumu. Inikah balasan yang kau berikan setelah ibu melahirkanmu? Daripada kau jadi orang, lebih baik kau jadi batu.
bernafas keras. Alamak, aku dah kena jam tu. Ibu, maafkan tanggam ibu. Maafkan tanggam. Tanggam menyesal ibu. Tanggam minta ampun. Ibu! Terlambat anakku tanggam. Ibu tak boleh buat apa-apa lagi. Oh, tidak. Aku tak mahu jadi batu. Ibu, kau maafkan aku ibu. Aku telah berdosa denganmu ibu. Kau menjerit macam mana pun tanggam, kau tetap akan jadi batu. Ibu! Budak-budak ni. Siapa yang marah? Budak sekolah tu juga. Namanya Jamil. Pandai jugalah. Kalau aku tahu, baik aku minta guru besar je bagi aku marah. Kalau kau nak marah, kau nak arah drama apa? Lujung Pak Belalang, Ali Baba. Kau ni Li, banyak sangat angan-angan lah. Hei, cakap baik-baik sikit ha? Kalau aku jadi pengarah, aku nak buat drama hantu dah. Hantu? Ha, pasal harimau jadian tau. Ha? Harimau jadian? Eh, siapalah? Ha, macam mana ni? Semua dah sedia ke? Ha? Belum. Sudah. Sekejap lagi nanti giliran kita pula tau. Ha, jangan lupa ya. Ini semua untuk sekolah kampung sebatang pinang. Yeay! Hidup! Hidup sekolah kita! Sebatang pinang! Hidup sebatang pinang! Tengok jam! Alah! Itu sebatang pinang boleh. Pasal diorang ni lama sangat. Kalau bola pun dah nak start ni. Alah, mana pula lah si Ramli Haji Sudin ni? Hai, betul-betul lah diorang cikit darah lah. Ish. Aduhai, kita tak boleh tunggu lama lagi. Sekarang kita mesti start, kau tahu tak? Ha? Kalau tidak, ni, kau nampak ni. Satu pasukan kau aku bagi kad merah, kau tahu tak? Ha? Alamak. Kau ingat ni satu stadium nak tunggu sama kau ke? Ha? Minta maaf Tuan Refri, minta maaf. Okey, baiklah. Dekat sini semua. Semua dah standby. Sedia? Kita mulakan sekarang. Okey, cepat. Busurah, engkau pasang cepat. Engkau berdua pun pasang cepat. Main. Alamak nasib. Nasib aku. Apalah, tak ada pilihan lain lagi dah. Apa nak jadi? Hentam sajalah. Itulah tadi drama dari sekolah rendah Pasir Berdengung. Dengan bangganya, saya menjemput Sekolah Sebatang Pinang untuk mementaskan drama Hang Tua. Dipersilakan. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Ampun. Ampun, ampun. Adakah benar tuanku perlukan saya? Hang Tuah, Hang Tuah Wira Melaka untuk menentang simpendahaka itu. Pendahaka. Ya. Si pendahaka itu yang namanya Hang. Cepat. Hang Ciput. Hmm.
mesti menentang Abang Hang Ciput yang bernama Hang Jebat. Ya, ya, ya. Si Jebat tu. Ya, ya. Dia tu jahat. Dia tu rampas kereta kita. Bukan. Tata kita. Engkau. Engkau ni siapa? Hang Tua. Hai? Apa pula panggil betul tua? Hangat hang tu muda sangat. Dia ni dah belum meliput dah. Ha, ini dia Hang Jebat yang berani melawan Sultan Auta. Hei, sampai hati engkau panggil beta Auta. Aku ni mungkin Auta, tapi aku masih Sultan. Sakitnya. Tak apa pula lah, cita-cita ni buat. Habis hancur lebur aku punya karya. Eh, tepi. Rasakan. Nah, itulah orang main bola kau main kaki. Akan sudah dapat. Mak. Kat apa pula ni? Aduh. Samdul betul budak ni. Kau nak? Aku nampak kau simpan banyak harta dan makwa. Mestilah. Aku kan Sultan, King of the World. Tapi sekarang aku yang berkuasa. Jadi istana dan semua yang ada dalamnya adalah hak aku sekarang. Tak aciklah macam tu. Boleh aci. Apa kata kita kongsi? Kongsi. Baik, yang tu kau tengok, aku ambil. Yang tu aku ambil, kau tengok. Yang tu kau tengok, aku ambil. Kongsi kepala otak kau. Aduh, makin ni orang pelah tu, orang dah lah. Aduh, sakit jantung aku dah sampai ni. Dah jatuh kat sini boleh lah. Ini Hang Tua. Tua akan selege-selege si Jebat Derhaka itu. Tua akan cincang dia macam goreng pisang. Lepas tu nanti tuanku boleh enjoy dan karaoke bersama Ahmad Isfu. Engkau pasti itu, Pasti, tuanku. For sure? Very, very sure, tuanku. Kalau begitu, cepat. Jangan buang masa. Bunuh si Derhaka ini. Dah selesai nanti, datang panggil kita, ya. Pengawal! Tangkap dia! Belasah dia cukup-cukup! Cepat! Siapa berani? Sini!
mesti bunuh kau. Kerana kau durhaka kepada Sultan. Lele, itu pun kau nak marah ke? Hei, mestilah. Dia tu raja aku. I say, mentua. Aku mengamuk tahu pasal apa? Aku mengamuk untuk engkau. What I did it for you, my friend. Wait a minute. You don't friend-friend me, Jebat. Wah, you also don't play-play. Nanti I bunuh you. You walaupun don't... kau ada Taming Sari. Taming Sari? Chris. Chris kau? Alamak, aku lupa buat lah. Ada kat rumah. Jadi kau tak ada Chris Taming Sari? Tak ada. Sorry ya. Kalau bisa kita lawan, bolehlah. Tak ada besok-besok. Nah, terimalah tikaman dari keris aku ini. Iya, iya. Jaga kau cepat. Cepat-cepat. Mana boleh? Mati mesti cara dramatik. Weh, yuk kita pergi main bola. Dah lambat ni. Tapi kau tak nak tunggu dengar keputusan juri? Alah, tak apalah. Nanti kita dapat tahu juga. Cepatlah. Kawan-kawan kita dah tunggu ni. Jom. Bye. Tengok tu, tak sopan langsung. Dalam kabut aja. Diorang nak pergi mana tu? Pergi mana lagi? Padang bola lah. Hari ini ada lawan bola antara kampung. Kalau laki tetap laki. Nasib baik kita perempuan, kan? Tapi lambatlah. Huh? Ini pakaian tu apa pakaian ni? Tak apa. Dengar sini semua. Cip, nampaknya Ramli dengan gengnya masuk main separuh masa kedua. Yelah, Cip. Huh? Saya pun nampak macam tu. Tak apa. Kalau dia masuk pun tak apa. Kita boleh seleke sama diorang. Jadi, tak nampak sangat. Sebab kita main bola. Lagipun, pasukan kita sudah leading 2-0. Hey, Cip. Cip punya otak samalah macam otak saya lah, Cip. Kalau otak kau dah sama dengan otak Cip, otak aku sama macam otak apa? Otak kau sama dengan otak udang. Ya, otak udang.
Udah ada otak ke, Cip? Jaga kau kali ni, budak lapuk. Inilah masa aku balas dendam. Kemarin dulu kau punya hari. Kali ni hari kita. Ya, hari kita. Ya, hari kita, hari kita, hari kita. Hari ini bukan hari Sabtu ke? Hei, budak-budak. Hmm? Tunggu apa lagi ni? Pergi masuk cepat. Pergi perasa gobak mana. Jangan kasih can. Ingat, jangan ada yang cuba mengotok-otokkan nama Semerah Padi. Biar pecah lutut, jangan pecah perut. Ingat tu, budak-budak. Ingat apa yang abang katakan. Semua kena buat dan ikut apa yang abang katakan tadi. Faham? Faham! Bagus! Bagus! Sudah! Diam! Cepat masuk! Sudah! Diam! Cepat masuk! Masuk, masuk, masuk! Semua pasukan masuk! Jangan terhege-hege! Ini main bola, kau tahu tak? Ha? Yeah!
Dasar kau. Kita menang dua pertandingan dalam satu hari. Wow. Yelah, Lee. Ansang kerebel betul lah. Ha, yelah, Jis. Tapi aku rasa lagi syok main drama. Aku pun rasa gitulah, Lee. Dah seronok berlakon pula. Gila kau. Kau berlakon banyak sangat merepek lah, Sudin. Oh, aku punya merepek, eh. Habis yang kau punya melalut tu, apa macam? Nak kiyok pun sampai 3-4 kali. Itulah namanya lakonan. Bukan senang tau nak buat-buat mati 3-4 kali. Eh, nanti dah besar nanti, aku nak jadi pengarah filem dah. Kalau gitu, aku nak jadi pelakon. Engkau sudah nak jadi pelakon? Entah-entah kau jadi pelawak. Kalau macam aku, lainlah. Aku jadi hero ajalah. Boleh? Hentam aja lah, Jis. Jadi kita setuju ya? Kita masuk dunia filem. Yeah! Kita semua masuk filem!